seperti yang disampaikan pungli terus-terusan terjadi, kami langsung terhubung dengan dinas perhubungan. Ya masa dan 150 sih? Masa 150? Memang Bapak belum pernah Bapak baru sekali ini. Tapi masa 150 sih? Biasanya ada uang kebersihan, uang apa ini enggak, kita minta 150 bersih Pak. Ya tapi masa 150 sih? Boleh tanya supir Bapak deh. Kenapa enggak 2 juta aja? Itu bahasanya enggak bagus kan? Enggak bagus Pak. Seperti yang disampaikan pungli terus-terusan terjadi, kami langsung terhubung dengan dinas perhubungan dan memastikan oknum tersebut segera ditindak. Dan kebetulan kalau wisata religi di Istiqlal ini kan sedang kita siapkan, apalagi nanti Paus katanya akan mempertimbangkan untuk mengunjungi Istiqlal dan Katedral, dua wisata religi yang memang kita sangat dorong di Jakarta, dan ini jangan sampai terulang kembali, dan kita akan berkoordinasi dengan aparat hukum untuk praktek-praktek premanisme dan pungli liar yang ada dengan membebani biaya parkir segitu tinggi itu segera ditindaklanjuti. Terima kasih. Saya Masister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.